Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di Anet Channel. Ya, pada kesempatan ini kita mau reading malam, guys, menggunakan Suzuki Brookman. Sekalian mau ngetes ini chargernya. Apa namanya? USB konsolnya nih, kira-kira bekerja apa enggak. Ini HP saya merek Samsung menggunakan Type C, masih 78% ya. Coba kita ntar muter-muter sekaligus mau beli sesuatu nih. Kita coba tes, ntar masukin. Nah, kita colokin, kita coba charger ya. Kita nyalakan motornya. Nah, dia mengisi, guys. Berarti konsolnya bekerja. Kita coba berapa cepat dia ngisinya ya. Sekaligus kita mau reading malam, nyari makanan. Nah, barangkali ada yang mau lihat berapa terang lampunya. Saksikan terus video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu channel Anet ini, guys. Oke. Ya, lihat lampunya lumayan terang, guys, ya. Kita muter lewat belakang. Lampunya sangat terang, guys. Ini di tempat yang cahayanya banyak, lampunya nggak kalah ya. Nanti kita coba lewat tempat yang gelap. Ini sambil charger, guys. Jadi kalau di jalan HP kita meninggoy, kita bisa charger pakai konsol dan kita akan lihat sebagaimana keandalannya chargernya, guys. Dibanding kedua motor Yamaha saya, lampu ini benar-benar apa namanya ya, benar-benar terang, guys. Jadi dibanding dua motor Yamaha saya. Nah, yang paling redup itu sebenarnya Yamaha Fazio ya. Dia kalah dengan Yamaha Gear punya saya untuk sorotan lampunya. Pembelian motor Suzuki Brookman ini cuman dapat helm aja, guys, ya. Nggak dapat jaket, cuma dapat helm, terus kunci, busi, obeng. Terus sama buku petunjuk ya, buku apa namanya ya, sama dapat buku kitab-kitab gitu loh, buku petunjuk penggunaan. Lihat, guys, lampunya terang banget ya. Ini sudah sangat cukup lah bagi saya, tidak perlu dimodif-modif lagi. Cuman nggak tahu kalau buat touringnya apakah kita butuh lampu tambahan lagi. Sementara ini kayaknya saya standaran dulu ya. Kita lewat tempat yang gelap banget nih. Bisa buat bawa barang-barang ya kalau kita perjalanan jauh.
bawa baju, bawa perlengkapan motovlog, mantel. Kita tes lampu jauhnya guys ya. Lampu jauhnya tinggi banget. Nah, coba kita lihat. Oh ya, cukup lah. Ini kita menggunakan lampu jauhnya ya. Saya menyorotnya pas sepi nih. Sekarang cahaya lampu dari Suzuki Brookman ini pas ya. Pas sekali. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Saya lupa bawa mantel di bagasi nih. Lampu itu sangat penting sekali guys. Jadi kalau sebaran lampunya nggak bagus itu kita akan kesulitan pada saat perjalanan yang tempatnya nggak kita kenal gitu ya. Jadi lubang sama jalan yang bergelombang itu kita nggak kenal, tau-tau kalau malam-malam masuk ya, lumayan itu. Papasan guys jalan ini guys. Ya riding malam ini tipis-tipis aja guys. Agak sengaja muter karena kita mau ngetes charger konsolnya ya, USB nya yang buat charger apakah berfungsi dengan baik dan bagaimana kehandalannya dalam mencharger HP nya. Tadi pertama kita sudah tunjukkan berapa persen HP punya saya itu guys. Nanti kita lihat pas berhenti di tukang mie Aceh apakah terisi penuh. Harusnya sih penuh ya kalau melihat tadi pertamanya. Sama sekaligus kita tes nih pancaran lampu dari Suzuki Brakman ini seperti apa terangnya, dan alhamdulillah menurut saya ini sudah lebih dari cukup. Tadi di tempat gelap, ini sekarang di tempat yang terang. Kita melawan cahaya dari lampu lain juga tidak kalah ya, cahaya kita masih kelihatan di jalan. Kedatangan motor Brookman ini, dua motor Yamaha saya nganggur guys.
lihat dulu. Ya tadi isinya 75 ya, sekarang 88 ya, lumayan 10%. Oke, sampai sini aja videonya. Untuk ininya apa? Lebih jelasnya atau mau berkomentar silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.